Assalamualaikum. Hai, selamat datang lagi ke dalam Akhi Vlog di channel Akhi Fairuz Al Jengkawi. So, hari ini saya dijemput untuk menjadi panelis dalam bual bicara bersama Sina Live di Media Karangcraft. Bangunannya ada di sebelah ni. Aha, alright, tu dia Karangcraft. Silau sikit kat belakang tu. Dan insyaAllah hari ini saya akan membicarakan topik berkaitan dengan jenayah pedofilia. Bagaimana ibu ayah nak mengatasinya ataupun nak mengelakkan anak daripada menjadi mangsa. Okey, insyaAllah, mari kita teruskan pengembaraan pada hari ini. Sekiranya anak tu bagi tahu, ibu, saya tadi ada sipulan-sipulan tu pegang tangan saya, begini begitu. Jadi macam mana? Ibu bapa sendiri tak percaya pada betul. Anak. Bagaimana kita nak membendung macam ni? Betul. Satu benda kesedaran untuk kepada ibu bapa ni perlu sentiasa diingatkan dan disampaikan. Sebab bila kita sebut tentang pedofilia, dia akan berkait rapat dengan pendidikan seksualiti. Bagaimana ibu bapa nak menerangkan kepada anak tentang tubuh badannya, tentang organ seksualiti pada tubuh badan dan berkaitan dengan sentuhan selamat, sentuhan tak selamat. Itu tak dibicarakan bermula daripada awal kepada kanak-kanak. Jadi ibu bapa, dia no idea bila mana anak mengadu. Contoh, balik pada rumah pengasuh, anak pengasuh ke sentuh pada kemaluan. Ataupun anak pengasuh tanggalkan seluar dia, suruh pegang kemaluan dia. Jadi benda-benda seperti itu, bagaimana seorang, katalah ada seorang budak tu umur 4 tahun, balik rumah, begitu pada mak. Dan bila mak mendengar anak bercerita seperti itu, biasanya respon mereka, maaf cakap, akan kata, betul ke anak aku ni? Tapi kalau sekiranya budak tu menunjukkan simptom trauma, ketakutan, nampak tiba-tiba rasa anxiety, kebimbangan, ketika itu dia telah menunjukkan simptom mangsa itu sendiri. Sebab dia dah ada ketakutan dalam diri dan dia mula bertindak tidak percaya pada orang dewasa sebab tak membantu saat dia bercerita benda itu. Dan satu lagi, dalam masyarakat kita ni, ada satu benda, kalau sekiranya kanak-kanak dia tidak panggil apa, balik kampung, contoh ada pak saudara, ada sepupu yang besar-besar, kita akan suruh apa? Amin, salam-salam. Bila anak kita tak salam, apa yang mak ayah akan cakap? Salam, eh budak ni kang, eh tak beradab pula kan dengan bapa saudara sendiri kan. Jadi ini menanam satu mindset kepada budak-budak adalah bila mana ada perlakuan orang dewasa kepada kanak-kanak, itu semua betul, tidak ada yang salah. Ya, sebab itu kadang-kadang ada budak yang dia tahu sentuhan yang tak selesa, dia beritahu pada parents, itu kena bersyukur. Tapi yang kita takut, ada budak yang jadi mangsa tapi dia tak beritahu pada parents sebab dia menjadi mangsa grooming, grooming seksual. Yang mana pemangsa akan membuatkan budak tu rasa selesa dengan apa yang berlaku pada dia, sehinggakan dia rasa itu adalah satu permainan, satu benda yang menyeronokkan. Dan end up anak akan rahsiakan, itu yang akan berubah pada orientasi seksual yang berubah jadi sex addiction dan macam-macam lagi masalah yang boleh berlaku. So parents, please, kat mana kamera nak cakap ni, untuk tengok kamera tu dia. Parents, tolong percaya dengan apa yang nak cakap. Jangan kata alah budak suka menipu. Budak dia menipu sebab belajar pada orang dewasa. Siapa orang dewasa tu? Persekitaran. Kat rumah dia, mak ayah dia, kawan-kawan dia, dalam televisyen dia tengok. Jadi kita kena cerita pada anak daripada awal tentang benda ni. Dan paling penting, jangan kita ketepikan kata-kata seorang anak. Nah, saya nak sikit lagi puan. Silakan. Dalam sirah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Ketika itu Nabi Ibrahim, dia mendapat wahyu untuk sembelih Nabi Ismail. Tapi adakah Nabi Ibrahim dia terus pergi Nabi Ismail, pegang, ikat, sembelih? Tidak. Apa yang dibuat? Komunikasi. Apa dia kata? Aku telah mendapat wahyu daripada pada Tuhanku yang aku akan menyembelih kamu. Apa mendapatmu? Maka Nabi Ismail sebut, kalau sekiranya itu adalah perintah daripada Allah, silakan lakukannya. Ini bermakna mak ayah, apa jua yang kita nak sampaikan pada anak, dia kena ada komunikasi dua hala. Jangan A, A. Biar anak membuat keputusan. Dan bila anak diajar untuk membuat keputusan, maka dia tidak akan menyorokkan apa jua isu, apatah lagi bila mana dia mula menjadi mangsa pencabulan, harassment, terutama di sekolah, di rumah pengasuh, yang di sini ada ramai orang yang berkemungkinan ke arah itu juga. Baik, selain daripada masalah tadi, si pelaku itu merupakan mangsa zaman-zaman kecilnya dulu, ataupun si pelaku itu juga seorang yang suka menonton filem-filem porno ni kan. Apa selain daripada itu, masalah-masalah lain yang dihadapi, ataupun kita tahu itu daripada luaran dan kisah silam, tetapi adakah daripada diri dia sendiri itu ada sesuatu yang menyebabkan dia nak mencari kanak-kanak untuk dijadikan mangsa? Satu benda, kanak-kanak ni sangat tulus
naif dan mudah ditipu oleh orang dewasa. Dan kanak-kanak adalah satu objek, maksudnya satu penciptaan Tuhan yang mereka ni mudah percaya dengan kata-kata orang dewasa sehingga akan menuruti apa saja ajakan orang dewasa itu sendiri. Jadi kenapa mereka mensasarkan kanak-kanak? Sebab mudah untuk dijadikan mangsa. Jadi hari ini parents kena ingat, kalau sekiranya anak dihantar ke tempat yang ada akses orang dewasa di situ, di situlah kadang-kadang pedofilia mencari mangsanya. Disebabkan ada akses untuk ke arah itu juga. Sebab itu saya selalu sebutkan dalam media sosial, saya sebutkan parents, kalau hantar anak ke rumah pengasuh, make sure jangan rumah pengasuh tu ada suami kepada pengasuh, pengasuh perempuan lah. Suami dia tak bekerja, duduk rumah dia. Elakkan. Sebab kita tak nak mungkin ruang yang ada, kanak-kanak yang ada, dia akan mencari mangsanya di situ. Yang kedua, kalau hantar anak ke rumah pengasuh, kena please alert, jangan ada anak lelaki di situ yang ada keciciran pembelajaran. Maksudnya tak pergi sekolah, ponting sekolah, sebab mereka ni berpeluang menjadi predator pedofilia ni sendiri. Kalau di sekolah, bila mana ada kes-kes yang melibatkan antara guru dengan pelajar, kalau sekiranya ada pelajar tu mengadu kepada guru sendiri, guru kena percaya pada budak dulu. Siasatan kemudian. Sebab kadang-kadang, maaf cakap puan, kadang-kadang bila berlaku antara seorang guru dengan pelajar, biasanya kes akan berakhir seperti itu saja. Sebab yalah, bila budak bercerita dan isu itu kalau panjang lagi kepada kes polis, dia akan memburukkan nama sekolah. Begitu. Tapi akhirnya mangsa itu kita tidak bantu. Sebab itu yang pertama sekali, bila mana ada mangsa mengadu, first percaya, dengar, dan kalau sekiranya dia ada simptom-simptom yang tak berapa nak okey pada diri dia, kena rujuk ke hospital. Bawa jumpa psikiatris kanak-kanak supaya dapat bantu daripada awal. Jadi itu menjawab soalan kepada kenapa mereka mensasarkan kanak-kanak. Senang untuk diperdaya. Begitu. Baik, kita ada soalan daripada pelayar. Namanya Arif Rusdi. Berkenaan pengasuh, ada tak kes perempuan pedofilia? Ada, tapi kalau ikut daripada segi statistik, 1 di 11-10. Kebanyakannya lelaki. Dan yang perempuan ni memang agak rare jugalah kalau berlaku benda tu. Begitu jawapannya. Baik, sebenarnya adalah. Ada. Kan sebenarnya. Okey, boleh terus bertanyakan sebarang soalan, pandangan ataupun pengalaman sendiri di ruangan komen dan saya akan ajukan kepada tetamu saya. Tapi sebelum kita ke soalan seterusnya, saya nak tanya juga tadi apabila ibu bapa tak percaya pada anak dan sebagainya, sebenarnya adakah setuju dengan saya ibu bapa ini kurang ilmu? Kerana itu, dia tak tahu anak-anak ni macam mana cara nak berkomunikasi, apa yang anak cakap dan sebagainya. Mereka sendiri, ibu bapa ni, ada yang masih kurang ilmu untuk berhadapan dengan perkara begini. Untuk soalan tu, saya tak bersetuju. Kalau ada yang tak bersetuju. Maksudnya saya bersetuju 100%. Sebab ibu bapa, mereka ni kita faham. Nak kahwin, pergi kursus kahwin. Tapi bila dah berkahwin, adakah mereka bertindak untuk mencari ilmu keibubapaan? Khusus kepada pendidikan seksualiti. Dan bila mana ibu bapa kurang alert tentang benda ni, itulah punca kepada kita kadang-kadang lost. Ini cerita tentang pedofilia puan. Belum lagi cerita kalau anak akses handphone, tiba-tiba tengok anak dalam history di Google, akses video lucah. Bagaimana parents nak berhadapan dengan benda tu? Bayangkan juga kalau anak lelaki, tiba-tiba kita dapat tahu yang dia ni menjadi mangsa, pada sepupu mungkin. Bagaimana nak mengendalikan benda itu? Jadi dengan ilmu lah ibu bapa boleh mengajar kepada anak-anak berkaitan dengan sentuhan selamat, sentuhan tak selamat. Ibu ayah boleh mengajar apa yang anak kena buat. Kalau sekiranya ada seseorang menyentuh private part ataupun anggota badan sehingga dia tak selesa. Parents kena begitu daripada awal tentang benda ni. Supaya dengan ilmu yang kita ada, kita akan lebih alert dan kita akan jaga anak kita. Sebab kita tak nak anak kita jadi mangsa daripada awal. Bercakap mengenai mangsa, kita ada satu video pengakuan daripada mangsa. Mungkin namanya juga kita pakai nama bukan nama sebenar lah. Fatiha yang berkongsi dengan kita mengenai kisah bagaimana beliau menjadi mangsa kepada jenayah pedofilia ini. Jom kita saksikan. Waktu peristiwa itu umur saya baru 9 tahun. Saya nak cerita ni pun saya macam agak menggigil juga sebab peristiwa itu sudah lama, 13 tahun berlalu. Saya mula dicabut tu, saya dicabut oleh seorang lelaki dewasa. Dia juga macam seorang rakan kepada ibu lah dan mereka memang ada hubungan rapat.
bila time bila lelaki tu mula cabut, saya rasa blur, saya rasa macam saya tak tahu nampak apa. Bila saya cerita ke ibu, ibu memang tak percayalah, saya hanya cerita dengan cikgu je. Dan lelaki, bila ibu keluar bekerja, lelaki tu memang tinggal berdua lah, saya memang tinggal berdua je dengan dia. Dan di situ lah mereka, dia memang kesempatan ke atas saya lah. Dan ibu, bila saya cerita dengan ibu, ibu memang tak percaya lah. Saya hanya cerita dengan cikgu. Dan mereka, ibu dengan lelaki ni memang berkahwin. Memang walaupun masa masa diorang berkahwin tu, saya tinggal sama. Dan lelaki tu pun berkesempatan ke atas saya. Selepas tahun, lebih kurang macam itulah, saya tak ingat. Ibu, saya cerita dengan ibu sebab saya selalu sakit perut. Dan ibu mula tersedar dan terus bawa saya ke hospital untuk menerima rawatan. Bila doktor beritahu perkara itu dengan ibu, ibu terus peluk saya, tercium saya, memang menangislah waktu itu. Dan saya sesebab sehingga sekarang. Sebab peristiwa itu walaupun 13 tahun, tapi saya masih ingat dan trauma sehingga kini. Kalau ada lelaki dekat dengan saya, saya rasa trauma. Baik, Cik Fairuz, apa daripada video tadi kita dapat saksikan, adik Fatihah ni kata trauma, takut dengan lelaki sampai sekarang walaupun dah berbelas tahun, yeah, beliau menjadi mangsa, tetapi rasa trauma tu menghimpit dirinya sehingga ke hari ini. Bagaimana agaknya, yeah, kalaulah seseorang itu pernah menjadi mangsa, nak keluar daripada rasa trauma, yeah, itu dan nak menjalani kehidupan normal macam orang lain? Satu benda puan, bagi mangsa yang menjadi mangsa predator ni sendiri, dia ada kesan jangka pendek dengan kesan jangka panjang. Untuk kesan jangka pendek, dia akan membawa masalah daripada segi emosi, daripada segi fizikal, ketidakyakinan diri dia sendiri. Dan dia dah bermula, kalau contoh dia menjadi mangsa masa usia 8 tahun, dia dah ada trauma ketika itu. Tapi dia tak tahu bagaimana untuk pulihkan traumanya sendiri. Dan disitulah bermulanya dia tidak percaya pada lelaki. Apatah lagi pelaku itu sendiri adalah orang yang dikenali dalam rumah. Dan kemudian bila mana dia tidak, alhamdulillah saya dah selesai live tadi bersama dengan Sina Live berbicara tentang pedofilia. Ini Puan Roslina yang Haslina. Ya, salah, sorry. Nanti yang menjadi moderator pada hari ini. So, sepanjang perbincangan kita Puan, apa yang Puan rasa dapat simpulkan? Okey, saya sangat seronok sebenarnya. Pedofilia ni satu isu yang besar, tetapi kita dapat simpulkan dengan cara yang paling mudah, paling simple untuk semua orang faham. Kadang-kadang bila kita cakap pasal pedofilia ni, satu yang berat sangat. Tetapi dengan bantuan Tuan Fairuz dapat memudahkan pemahaman kita semua. Terima kasih. Okey, nanti saya akan kongsikan lagi. Alright. Alhamdulillah selesai juga saya ke udara bersama dengan tim di Sina Live. Dan perkongsian tadi kalau saya tengok di Facebook, setakat waktu sekarang ni lah lebih kurang 17,000 yang menonton. Syukur ramai yang tonton tentang topik ni. Tak tahulah di Instagram bagaimana. Jadi ini saya berkongsi juga untuk vlog saya di dalam YouTube. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.